dapat motor Vespa. Ini ya. Ini kayaknya sudah 10 tahun dah hidup. Jadi kondisinya memprihatinkan. Jadi motor ini pengapiannya itu yang bermasalah karena kemarin menggunakan platina. Jadi sekarang kita coba rombak menggunakan CDI. Kita pakai CDI yang sederhana, yaitu CDI daripada RC100 yang cukup 3 kabel. Nah, kemudian untuk spoolnya sendiri, kebetulan sebenarnya pengen pakai spool PX. Kemudian CDI-nya kita gunakan CDI PX150. Akan tetapi di tempat saya ini Muara Bungo jualannya tidak ada. Jadi kita terpaksa membuat sendiri spool. Ini saya tunjukkan. Nah, spool ini kita buat sendiri dari gulungan kawat tembaga dengan diameter kawat tembaga itu 0,15 mm. Nah, kemarin ini sudah kita gulung. Ujung pertama dari kawat tembaga ini kita jadikan negatif, ujung yang terakhir kita jadikan positif. Nah, nanti akan saya pasangkan ke Vespa ini. Kemudian ketika ini nanti langsung dipasang, belum tentu bisa hidup. Kenapa? Karena topnya, top pengapiannya belum sesuai. Padahal motor ini hidup apabila 15 derajat pengapiannya sebelum piston mencapai titik mata atas. Jadi busi memercikkan api itu 15 derajat sebelum titik mati atas. Sekarang kondisinya motor ini tanpa menggunakan pulser. Jadi kita nanti mereka-reka ya, kita geser spool ini sampai motor ini bisa hidup. Tapi kalau kita menggunakan pulser, kita tidak perlu mereka-reka, cukup kita ukur dengan busur derajat ya. Itu sudah begitu dipasang langsung hidup ketika menggunakan pulser. Nah, kelemahannya kita mau menempatkan pulser di motor Vespa ini, nah, di kipasnya ini sangat sulit. Ya, kita harus buang kipasnya ini. Kalau berkurang nanti kipasnya, nanti daya pendinginannya berkurang, ketahanan mesinnya berkurang. Jadi nanti ini akan kita pasang, akan kita coba tepatkan dengan melakukan penggeseran. Nah, kalau menggunakan CDI RC yang 3 kaki tanpa pulser. Nah, nanti kalau ini bagus akan tetap kita pasang. Jika tidak, nanti akan kita tempatkan pulser, kita gunakan nanti pulser RA King di bekas platina di sini. Nah, bekas platina ini kita buka, kita ganti nanti dengan pulser RA King. CDI-nya kita gunakan CDI RA King karena di Muara Bungo ini CDI RA King banyak tersedia. Cuman untuk CDI dari Vespa PX tidak ada jualnya. Jadi ini.